Oke, strike. Alhamdulillah. Ternyata masih ada rezeki saya. Hai. Tuh. Iya toh. Motongnya ya gede gini lho. Mantap, 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 mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini kita berangkat di lokasi mancing siang hari karena tadi pagi saya ada kesibukan lain, ya kita sempatkan buat mancing di sore hari. Kita masih tetap bersama Mas Ismail Umbaran. Ya. Ini nanti kita main inland karena lokasi mancing kita kali ini lumayan dalam. Ikannya enggak mau kalau pakai umpan top water, jadi kita usahakan pakai inland, yang penting strike. Bagi teman-teman yang baru bergabung ke video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk lokasinya ini berada di Sidoarjo di Tambak Kalimalang. Oke, ikuti terus keseruannya Mas Bro ya. Semoga saja ada rezekinya untuk saya kali ini. Langsung kita mancing. Mantap. Mantap. Oke, kita coba teman-teman ya. Kita pakai umpan andalan ini, si review. Kita cari lokasi yang kemungkinan ada ikan gabusnya. Semoga saja ya mau nyambar. Nampaknya mancing ya, yang penting yakin. Kita coba sebelah sini. Itu ada tenggaan ikan gabus itu. Semoga saja langsung mau nyamber ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Oke, strike. Alhamdulillah. Ternyata masih ada rezeki saya. Hai. Alhamdulillah. Ayo jangan mocel. Waduh, nembir. Alhamdulillah. Amis Mas Mail. Hai. Ukurannya juga enggak malu-maluin. Tuh. Iya toh. Motongnya ya gede gini lho. Mantap, 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 mantap. Oke, kita cari yang kedua. Mantap. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita cari ikan kedua. Alhamdulillah Mas Bro, baru datang langsung disambut. Oke, kita lanjut ikan yang kedua, semoga saja masih ada biar enggak malu-maluin. Sambil duduk biar enggak capek, biar kuat sampai sore.
Oke, lanjut lagi setelah istirahat ngopi-ngopi. Kita lanjut lagi, semoga masih ada yang kedua. Lokasi masih sama di sini, favorit ini. Sambil duduk saja biar kuat sampai sore. Ini rencananya mancing sekitar 3 jam. Bismillah. Nanti jam 4:30 kita cabut. Oke, strike, alhamdulillah. Kayaknya keting ini. Oh, kocolan. Oh, keting, alah-alah, keting monster. Ya Allah, ketingnya. Keting racing. Bisa di casting. Loh, ukurannya loh. Wah, ini bahaya patilnya ini kalau kena tangan bisa meriang 3 hari 3 malam ini. Ini sekedar tip ya, tapi ya agak jerok. Biasanya kalau saya kena fatil ini tak uyui, Mas Bro. Dijamin ampuh itu, langsung ndak meriang. Iyalah yang kedua ikan keting. Mantap, mantap. Iwak gaul. Oke, kita lanjut. Oke lah teman-teman, ini sudah jam 5. Kita sudah berusaha tapi ya apalah daya. Karena rezeki saya cuma satu ekor. Ya mohon maaf ini ikannya cuma satu, tapi ya inilah. Namanya juga trip explore, kita sudah lama tidak kesini. Kita tidak tahu di sini masih potensi apa enggak. Tapi ya meskipun satu ya size-nya tidak bikin malu lah. Sudah layak lah buat foto-foto ini. Loh, sudah layak buat foto-foto. Oke lah, bagi teman-teman yang baru bergabung ke video saya ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih. Terus dukung channel ini, Mas Bro ya, dengan cara subscribe biar saya makin semangat buat video-video mancing lainnya. Kedepannya saya usahakan ada beraneka ragam ikan yang lain. Dan juga ini ada rencana mau trip ke laut. Nantikan video selanjutnya ya. Dan di samping kanan kiri ini ada video-video saya sebelumnya, silahkan ditonton. Dijamin ada strike-strike ikan gokil. Oke, karena ini sudah jam 5, saya akhir sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike dari Jawa Timur.